Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, saya Ji. Hari ni Ji nak buat FB live sikit lah. Nak share dengan akak seorang ni. Dia dah cuba Alora Pants dengan Alora Socks kan kak? Okay. Sebelum tu nak minta akak perkenalkan dululah diri akak. Okay, assalamualaikum. Saya Syida Ali dari Sungai Buloh. Macam mana? Okay, boleh berapa ramai anak macam tu? Background. Apa ni dah bersara lah ada 4 orang anak, seorang menantu dengan seorang cucu umur 60. Alhamdulillah. Lupa akak dah ada mic dah kasi. Tak apa. Okay, alhamdulillah. Okay, sebenarnya Kak Syida ni dah pakai Alora Pants dengan Alora Socks kan? Okay, siapa akak kenal Alora Pants ni daripada siapa tu? Saya mula-mula kenal ni melalui apa ni lah FB lah kan. Kawan daripada FB Puan K lah. Puan K. Okay, kita tengok sikit siapa Puan K tu. ni upline dia. So strangers lah. Sebelum ni tak kenal. Tak kenal tau daripada FB kan kak? Okay. So nak tanya sikit dekat Kak Syida ni. Sebelum ni apa agaknya masalah yang akak ada sampai yang akak nak cuba? Saya ada masalah lutut lah. Sakit lutut ni dah lama lah, daripada 2006. Jadi dah 7 kali lah buat apa, injection apa semua. Injection yang masuk gel tu ya? Gel. Sebab doktor kata ada dah haus lah gel lutut ni kan. Dah haus. Keduanya adalah sebab-sebab lain lah. Dia kata ada satu, salah satu sebab dia ialah sebenarnya ada tiga lah, tiga sebab dia kata kenapa sakit tu. Dia kata satu, berat lah, berat badan yang berlebihan. Yang keduanya pasal mungkin exercise kurang lah, lack of exercise. Ketiganya diet yang mungkin tak sesuai, yang kurang lah kalsium lah, kurang tu semua kan. Jadi itu punca utama sakit lutut. Jadi bila selain daripada sakit lutut tu, ada juga apa lagi? Sekarang ni dah saya notice lah. Tak masuk je apa masalah kak selain daripada sakit lutut tu. Okay. Sebab kita cerita dulu apa kenapa sampai akak nak cuba. Sebab ada jugalah lain selain lutut. Bila lutut sakit, kita yang teruk sebelah kiri kan. Lutut sebelah kiri. Jadi bila berjalan tu, kita banyak guna anggota yang sebelah kanan. Jadi bila apa ni, kaki pun macam naik tangga, turun tangga tu, jadi efek pula ke pinggang lah. Pinggang dan tulang punggung pun sakit. Dan juga buku lali sekarang ni bengkak kan. Jadi bila jumpa doktor ortopedik, memang dia cakap sebab kita samalah jugalah punca tadi punca tu. Punca tadi daripada sikit lutut tu kan? Dia kata senang je nak kalau nak apa, stroke plate macam tu lah alasan dia kan. Nak tapi saya fikir ramailah kawan-kawan saya semua yang buat operation tu berisiko lah. Tak semesti terus baik, dia ambil masa, nak kena fizioterapi apa semua, lepas tu kosnya mahal. Lepas tu yang paling saya tak nak, memang saya ni takut sikit lah kalau pergi hospital nak operate-operate ni, memang takut darah tau. Dan keduanya semayang pun tak boleh nak sujud. Jadi tak seronok lah kan. Itu jadi nikmat dah kurang kan. Jadi saya cubalah. Sebab berapa lama dah akak cuba Alora Pants ni dengan sos? Itu dari tahun lepas. Mula-mula saya pakai stokin dulu. Beli stokin dulu kan. Bila pakai stokin tu macam okey jugalah, tapi masih lagi belum dapat apa ni lah membantu kan. Jadi lepas tu saya beli pula yang dia punya Alora Pants. Bila sebab saya selain daripada sakit lutut ni, saya ada juga masalah yang pinggang kan. Dan juga perempuan kan, dah bila dah menepos ni, ada satu juga masalah lain yang kita ni mudah terkucil lah kan. Jadi itu mengganggu sungguh lah kan. Kita nak solat, nak apa ni, memang nak jaga kebersihan masa kan, time kerja terpaksa spare tau panties extra. Bawa panty liner. Kalau kita nak solat ke apa, yalah, nak kena tukar apa, betul, semua. Jadi benda ni mengganggu kan. Lepas tu yang keduanya, bila malam tidur pun tak lena, asyik 2-3 kali nak kena bangun, nak kena buang air kecil apa semua tu. Jadi
selain daripada yang pinggang sakit tadi, jadi memang kualiti mengganggu, kualiti tidur tu memang tak anilah. Jadi itu yang buat kita pun nak emosi cuba, emosi pun jadi tak stabil. Tu ya. Yeah. Jadi sekarang ni macam-macam tau, saya sampai beli bukan belilah, dia macam hire kan, yang kowe tilam kowe apa semua tu. Terpaksalah sebab yalah, kononnya kita nak kita ikhtiar, nak usahakan. Kan? Betul betul, masya-Allah. Bila pakai ni alhamdulillah dah 3 bulan. Sekarang nak minta akak share lah apa yang akak rasa perubahan kan selepas beberapa bulan dah pakai Aloe Rapace dengan socks ni, 3 bulan macam tu lah ya. So apa perubahan yang akak rasa? Perubahan yang ketara, apa ni, lutut dah kurang sakit. Alhamdulillah. Saya jalan pun dah laju lah sebab saya pun ada juga geng-geng pagi ni, ada juga buat brisk walk apa semua, jalan dah boleh laju. Keduanya, pinggang tu dah kurang sakit lah. Malam tadi. Pinggang dah kurang sakit. Pinggang dah kurang sakit. Dan yang mustahak, tidur saya dah lena. Saya dah tak perlulah nak bangun 2-3 kali. Tidur lena sungguh. Tak ada terkucil-kucil dah. Alhamdulillah. So dah masalah terkucil dah. Kadang dah sampai dengan azan tau, bau-bau sedah. Itu dia. Jadi nak tahajud ke mana apa semua. Tak apa, dia nak betulkan dulu tu akak punya tu. Ni kan body tu. So nanti insyaAllah dia dalam lama tu boleh bangun tahajud pagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Dia dah set pukul 5 ke tak boleh sedar tu. So memang lutut pun dah kurang sakit, pinggang pun dah kurang sakit. 2006 akak sakit. Sakit 2006. Yang last injection saya buat 2019. Masya Allah. Itulah kawan-kawan. Waalaikumsalam Kai, thank you for watching. Okay, itulah macam Kak Syida kata tadi, dia punya masalah terkucil pun dah. Malulah sikit. Tak perlu malu Kak, sebab sekarang sebenarnya kat luar tu ramai je yang ada masalah ni. Tapi dia macam segan nak bercerita kan. Itu yang jadi macam kita ni nak tolong. Sebab setengah-setengah orang tu memang waris ni yang kan. Okay, sebenarnya kita orang ni tengah nak tunggu buat home party. Tengah tunggu orang. So sementara tunggu tu ambil kesempatan lah nak live. Interview FB live nanti tengok eh. So dia rasa okay lah. Okay, tahniah ucap pada Kak Syida lah. Sebab insyaAllah sekarang nak tanya lah recommendation akak kepada orang kat luar tu yang belum cuba ni. Sebab kita ni sebenarnya bukannya nak sangat nak menjual ni lah, tapi kita nak yang mustahak nak share kita punya manfaat. Dia punya berkongsi lah dia punya manfaat ke apa ni bila dah guna pakaian kesihatan ni. Untuk untuk kualiti hidup kita lebih apa ni lah, lebih sempurna lah. Okay. Oh, Kak Kih, ada apa-apa nak pesan dekat orang kat depan kat luar sana? Okay. Jadi yang mana saya ke tadi, okey, yang mana yang saya percaya dekat luar tu ramai yang bermasalah seperti Puan Syida tadi ni, okey. Jadi jangan orang kata apa, jangan segan-segan untuk menghubungi kami kat sini untuk untuk dapatkan keterangan lanjut tentang Aloe Rapace ni. Jangan tangguh. Maksudnya bila ada peluang yang macam ini, kita jangan tangguh berikhtiar dan jangan putus asa berikhtiar. InsyaAllah ada jalan untuk kembalikan kesihatan yang kita idam-idamkan, insyaAllah. Okay, biasa tu je FB Live kita petang ni. Terima kasih Kak Syida, Kak K. So kita jumpa di FB lain. Okay, bye. Assalamualaikum.